Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isana Priyadi. Saya di sini sebagai atlet Platda PON Jabar. Alhamdulillah, saya kedatangan seorang olimpian judo. Ada beliau ini sangat memotivasi saya untuk menjadi seorang juara. Dulu saya bagian dari junior Mas Bayu. Saya selalu diajarkan bagaimana menjadi seorang juara. Beliau ini sangat keras mendidik saya, bukan karena keras membenci saya, tapi beliau sayang kepada saya. Jadi beliau ini sangat memotivasi saya menjadi seorang juara. Terima kasih supaya sudah memberikan kesempatan buat kami berarti sama-sama buat pada penjabat. Saya selalu mengharapkan Mas Bayu selalu memberikan motivasi kepada saya dan kawan-kawan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Ada motivasi dari kawan-kawan saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya. Teman-temannya Adinda Iksan, saya mungkin seniornya Iksan. Saat ini dia sudah menjadi public figure di cabang olahraga judo. Dia menjadi ikon ya saat ini. Saya sudah banyak mengikuti perkembangannya dari Iksan. Dulu teknik-teknik fenomenal ada pada saya. Di era sekarang kita semua harus akui bahwa Iksan mempunyai talenta. Dia butuh fasilitasi lebih besar lagi untuk dia bisa berbicara di Olimpiade. Setidaknya masuk di Olimpiade dan dia harus juara Asia. Harapan saya jangan Iksan jangan sampai berhenti sampai di sini. Teman-teman pengurus kasih support Iksan untuk selalu berkarya. Kalau hanya ngomong masalah PON, saya tidak ragu, Iksan pasti emas. Ya. Yang bisa mengalahkan Iksan untuk gagal adalah kesombongan. Maka itu harapan kami kepada Iksan, buat teman-teman kasih motivasi dia untuk dia selalu berpikir positif, berpikir pakai logika dan tidak sombong untuk melihat segala macam masalah yang ada di ini. Dia harus, kamu buat kamu harus apa, rendah hati ya, tidak minder, tetap percaya diri, tidak sombong, menghargai semua lingkungan bahwa lingkungan kita lah yang ikut mensupport kita untuk jadi juara. Mungkin itu aja teman-teman. Mas Iksan ingetin terus dia kalau dia nakal, telepon Mas Bayu. Oke, gitu. Makasih.